Baik kawan-kawan, apa kabar? Bertemu lagi di channel saya Andeka. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat turus. Namun, turus yang akan saya buat ini lain daripada yang lain kawan-kawan. Jika biasanya turus itu menggunakan sabut kelapa atau tali sabut kelapa yang dililitkan ke paralon, namun kali ini saya akan membuat dari bahan yang biasa digunakan untuk kayu bakar. Jadi saya akan menggunakan ranting dan sabut kelapa karena bahan-bahan ini di desa masih banyak dijumpai, dan daripada digunakan untuk hanya kayu bakar, maka saya gunakan untuk membuat turus. Nah, bagaimana caranya? Silahkan nanti disimak. Namun sebelumnya, bagi kawan-kawan yang ingin mendukung saya agar tetap bisa hidup dan berkarya raya, silahkan di subscribe, like, share, dan di komen. Kemudian bagi kawan-kawan yang ingin mendukung saya dengan memiliki produk-produk dari Andecraft, silahkan bisa mengunjungi laptop saya di Shopee maupun di Tokopedia. Baik, sebelumnya bahan-bahan yang akan saya gunakan antara lain yaitu yang pertama adalah ranting pohon. Ini bisa ranting apapun, terserah kawan-kawan. Bisa pohon jati, pohon snorkeling, mahoni, dan lain-lain, terserah kawan-kawan, saya tidak akan membatasi. Kalau ini sepertinya pohon mahoni kawan-kawan. Kemudian yang kedua, sabut kelapa. Ini di desa masih banyak dijumpai. Kemudian benang. Benang juga bisa apapun, bisa benang wol, benang kasur, atau kalau ini saya menggunakan benang rajut. Kemudian benda tajam, ini kalau di desa saya namanya kudi. Kawan-kawan bisa menggunakan golok dan sebagainya. Kemudian selanjutnya gunting. Oke, baik, langsung saja langkah pertama yang harus dilakukan yaitu kita cacah dulu sabut kelapa kawan-kawan. Jadi sabutnya ini kita cacah dulu. Selir-selir. Ya, kita sampai kumpulkan sampai banyak seperti ini. Nah, kalau sudah banyak langsung ke proses selanjutnya. Selanjutnya kita lilitkan sabut kelapa ini ke ranting yang sudah kita siapkan. Kenapa saya menggunakan ranting? Karena ini apa ya, terlihat lebih alami atau lebih natural. Jadi back to nature. Nah, untuk yang bagian atas kita tutup seperti ini. Kemudian sampingnya. Kita buat simpul. Angkat saja. Kemudian kita lilitkan benangnya. Usahakan kencang kawan-kawan.
sini kawan-kawan. Bisa dilihat ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita tambahkan satu sampai ke bawah. Caranya sangat mudah sekali kan, mudah dan murah tentunya. Jadi daripada kita membeli paralon, biasanya itu dalam ukuran yang sangat panjang, jadi kita bisa berhemat menggunakan ranting pohon. Ini tidak saya rapikan sengaja agar bentuknya alami. Nah, ini bagian ujungnya disisakan untuk ditanam ke media. Jadi tidak usah full keseluruhan. Saya cukup sampai sini saja. Kira-kira bisa ditancapkan ke media atau ke pot. Oke, kita potong. Ya, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Nah, kemudian kita rapikan menggunakan gunting bagian yang luar ini. Yang tidak rapi kita potong. Nah, turus ini sangat cocok untuk tanaman yang merambat kawan-kawan. Seperti jenis-jenis siri-sirian, jenis-jenis monstera, jenis-jenis epripenum maupun jenis pilo yang merambat.
Nah, menurut pengalaman saya, jika turus dari ranting ini berasal dari kayu keras, maka akan lumayan awet, kawan-kawan. Gimana kawan-kawan? Sangat mudah sekali bukan? Sangat simpel, sangat mudah dan murah. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini kawan-kawan. Setelah dirapikan, nanti ini rencananya saya akan aplikasikan ke tanaman philodendron mayoi. Dan ini salah satu kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya menurut saya ini, jika terus biasa itu kan lurus, jika menggunakan paralon, maka jika menggunakan ranting maka bentuknya akan mengikuti ranting atau tidak beraturan. Dan menurut saya ini akan menambah nilai estetika kawan, dibanding dengan yang hanya lurus saja kawan. Jadi akan menjadi lebih indah seperti yang lainnya ini. Menurut saya ini lebih keren. Oke, begitu kawan-kawan, langkah mudah untuk membuat lurus. Nanti kawan-kawan bisa mencoba, semoga berhasil kawan-kawan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam kreativitas tanpa batas dan panjang umur kreativitas. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah Philodendron mayoi dan ini turus yang tadi saya buat. Langsung saja kita tancapkan. Ini sudah cukup turus. Nah, nanti ini akan merambat ke turus ini.